Orang-orang kembali menyesah, tidak beranjak untuk memberikan nampak sengsara. Mulut mereka menganga, sangat butuh mendengar. Orang-orang ini minta pedoman. Kita mesti berhenti memberi rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya oleh editor. Ini kegiatan luas, ruang apresiasi. Di mana kegiatan ini bentuknya simpel gitu, ucap simpel. Dan kegiatan luas ini diadakan rutinitas sebulan sekali. Bentuknya pun berbeda-beda gitu. Kebenaran buat bulan ini itu semua yang berkaitan tentang musik dan puisi gitu. Musik. Mungkin nanti bulan depan itu yang berkaitan dengan teater dan tari dan apalagi seni rupa atau segala macam. Pertama dari Karung pastinya ya, dari Karung pastinya. Terus dari Oncong Hidel, dari Himsina sama Hima Desa Sasia Ekip. Dan menarik ya, sebuah kegiatan kesenian terus berkumandang ya kalau istilah saya di sebuah kampus yang non akademis seni itu ya, yang non seni maksudnya. Aktivitas seni ini bisa menjadi sebuah roh yang sangat sangat menarik, dan ini mudah-mudahan aktivitas semacam ini bisa diikuti dengan kantong-kantong seni yang lain sehingga semarak kesenian ini akan terus berkembang.